Media tanam kita, media semai namanya Rockwool. Spellingnya ada yang tahu? Rockwool, bukan Woll, bukan. Ya, jangan malu-maluin saya kalau Rockwool, gitu ya. Rockwool sesuai dengan namanya, kira-kira dibuat dari apa? Rock, apa itu? Batuan pergunungan basalt yang dilelehkan 1400 derajat sampai mengalir lalu dipin sehingga menjadi serat. Ramah lingkungan nggak ramah, ini degradable. Artinya waktu dibuang dia akan terurai lagi menjadi debu. Butiran debu. Baik. Potong pakai gergaji besi. Kenapa saya suka pakai ini? Karena kelebaran ini akan jadi marking ukuran. Lihat di video. Lihatlah rockwoolnya, jangan lihat saya. Ya. Iris rockwool seperti mengiris roti. Ukur. Ya, tunjuk selebar ini. Tegak kan? Kelihatan ya? Iris, mengiris ya, bukan menekan saja. Ya, iritannya seperti mengiris roti. Nah, kalau ibu-ibu nggak bisa kebangetan, artinya dia masak air aja gosong. Ya. Ini kayak itu ya. Ini saya agak ngeri karena mejanya takut rusak. Ya, ada chopping board nggak ya? Saya bawa harusnya. Oh iya, kita lupa. Ya, rata. Ya, tidak berbulan orang Sunda bilang. Saya ulang. Ukur. Tegakkan gergajinya. Iris. Jadilah satu lempeng. Seperti ini. Kalau Anda lakukan yang benar, lebarnya, tebalnya sama keliling. Setuju? Ya. Satu lempeng jadi berapa? Saya bagi tiga lagi nih. Kira-kira. Ya. Iris. Tapi kali ini lihat saya mengirisnya tidak sampai putus. Selesai. Sampai begini. Oke. Lagi dua lagi sisanya. Juga tidak putus. Jadi dapatlah tiga lajur. Oke. Melintang kan. Bagi dua. Tidak putus lagi. Sebelah kiri jadiin tiga. Sebelah kanan juga jadi tiga. Dapat berapa kotak? 3 kali 6, 18. Oke, matematika adalah 18. Matematik juga nih. Ini matematika berapa nih? 6 kali 3. Nah, pertanyaan sederhana. Ini rumus-rumus fisik apa matematika sederhana. Size-nya rockwool ini adalah 1 meter kali 15 cm kali 7,5. Ya. 15 7,5 tebal 2 cm. Pertanyaannya jadi satu square ini ukurannya berapa? Ulangin. 15 7,5 2 cm. Satu square ini apa kubus cubic ini berapa kali berapa kali berapa sih untuk numbuhin tanaman? Bisa. Bisa. Ini tanaman segede yang tadi Anda lihat. Awalnya media yang dipakai cuma segede ini. Masya Allah. Tapi Anda jangan percaya sama saya. Kita buktiin. Mau buktiin? Mau. Oh ya, saya ulangin. Sekali lagi. Karena ini nanti kalau jadi grup, Anda udah susah bertanya sama saya. Ukur. Ya, ini 2 cm. Tegakkan. Iris. Kalau Anda irisnya tidak maju mundurnya jarang, nanti berantakan. Lihat saya akan sangat sering maju mundur dikit-dikit sampai menekan ke bawah. Ini bukan motong tahu, tahu tinggal dros. Ini kayak nyeri roti. Oke? Lah tiga. Tidak putus. Ya baik? Lah dua, jadi nah, jadi kiri kanan tiga. Enggak sampai bawah. Tiga jadi tidak putus juga. Lihat. Nanti kalau mau nanti. Nah, saya tanya, kita pakai. Boleh. Kenapa lihat? Kalau saya bilang ini berserat. Seratnya gampang dibelah ke bawah dia. Boleh dong? Ya? Begini boleh. Kalau begini seratnya dibelah gampang enggak? Boleh. Ya. Boleh.
Kalau begini? Enggak aja. Boleh gak? Boleh, dan cuma kebalikan yang ini kok. Sekali lagi, begini boleh? Boleh. Sekarang pertanyaan yang kelima. Begini boleh gak? Kenapa? Susah dibelah, Pak. Berarti melawan arus. Ya, jadi si rockwool ini layer by layernya itu kan sini nih. Kalau saya mau begini susah. Nah, kalau Anda menanam begini, ini kan dua sisi ini sama nih. Dibelahnya susah. Kalau saya semai benih di sini, apa yang terjadi? Iya, tumbuhnya lama. Tumbuh nggak? Tumbuh. Cuma kasihan akar disiksa. Ini ya. Akarnya sulit tembus. Kalau begini, kalau ya, aja harus begini. Tumbuh pelan-pelan. Iya, nyerap, masuknya gampang. Kalau kesini karena bukan arah seratnya, dia kayak mentok gitu. Ya, kenapa saya tidak memutuskan memakan tempat ini? Anda sebagai pemula pasti pusing, kurang. Satu nampan harus bisa muat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tapi nanti berikutnya. Kenapa? Nah, itu yang kita sama-sama sebagai kalau yang pendidik, kalau menjawab, kalau memahami itu harus by reason. Bukankah tidak ada yang ya, jadi kegelapan itu menghidupkan kecambahan. Nah, setelah saya memotong ini karena kita tidak, nanti Anda akan berbagi tugas, lihat kalau mau mengirit dengan cepat, karena selain bisa, kalau kita ngajarin SDM setelah bisa, bisa melakukan dengan cepat itu juga penting. Bisa kalau lama, ya rugi juga. Ya, biasanya ada teori di teknik industri yang mengatakan melakukan kegiatan yang sama banyak banget ini airnya. Kemampuan menyerap airnya sangat tinggi. Itulah ciri rockwool hortikultura. Di pasaran ada yang bukan hortikultura, murah, tapi ditaruh di sini ngambak. Itu bukan untuk pertanian, itu untuk peredam suara. Nah, saya udah basahin dong. Saya tuang nih, lihat. Boleh dengan cara lihat nih. Dituang, video masih on ya. Sampai rata. Warna rockwool kering sama basah beda kan? Atau ambil rockwoolnya selempeng. Ya, cemplungin nanti kalau pakai baskom lebih enak, ini saya bolak-balik. Tapi lihatlah warnanya berubah. Betul ya? Ada tuh pada Alita. Nah, kasih di sana. Satu lempeng 16. Apa yang terjadi setelah basah? Warnanya berubah, kedua apa? Lebih berat. Lembek. Nah, garis-garisnya kelihatan nggak? Ya, kaplingnya harus dipertegas. Ibarat perumahan, halaman orang jangan diabaikan. Nah, berapa kotak? 1500. Green butterhead yang bahan mawar. Jadi sudah mulai Anda mempunyai ada kapas di dalamnya. Satu teorinya. Ya, ini ada tempat untuk menampung Anda mengeluarkan biji. Ini boleh dibagi dua ya. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Saya pakai yang ini. Benih selada. Perhatikan. Benih yang sudah keluar seperti ini. Kelebihan. Masukin lagi sini, bendang. Kenapa? Terkontaminasi tangan. Kontaminasi udara. Jadi ini isinya 500 butir. Anda cuma perlu 100. Jangan berpulang semua 100 dipakai, sisanya masukin lagi. Ya selesai. Ini benih bibit atau benih rusak. Butuh 100 keluarin dikit-dikit. Karena yang sudah keluar tidak boleh disimpan lagi. Tidak. Jadi hati yang retak tidak akan bisa pulih. Belanda, nanti boleh browsing. Bijinya seperti lada atau merica, betul? Biji selada nih. Percaya nggak biji selada bentuknya kayak gini? Percaya nggak? Enggak. Percaya aja Pak kalau Bapak yang ngomong. Ini biji selada.
nanam juga. Ya, kalau yang udah pernah nanam bahwa ini bukan bentuk asli biji selada. Dia pakai coating, saya percayain. Lebih kecil ya, Pak ya. Oh. The real benih selada adalah ini. Saya ambil pakai tangan. Masak. Kecil banget. Kayak padi tapi kecilnya minta ampun. Lebih kecil dari padi. Main main. Bagus banget Pak. Sudah pegel. Nah ini dia kameranya. Lubangin, tolong perhatikan ini penting sekali. Diameter lubang sesuai dengan ukuran biji selada. Kedalaman hanya sekitar setengah sentimeter, jangan sampai bawah. Karena nanti bijinya keluarnya tunasnya susah, ibaratnya kalau bayi sungsang. Iya. Ambil, boleh pakai tangan. Tapi ingat, pokoknya benih yang udah keluar nggak boleh masukin lagi. Satu butir. Ke lubang. Masukin ke lubang. Posisinya masih terlihat kira-kira rata dengan permukaan toko. Selesai. Nah, tadi teorinya kalau biji mau bersekambar dengan baik, diapain? Dilapin. Perlu nggak dilapin? Ya, perlu nggak? Iya. Kenapa? Ada coating. Sudah ada coating. Artinya coating itu sudah covering si biji. Kalau Anda browsing di internet, pasti banyak pendapat mengatakan semua benih mau menyemai dengan baik tutup dengan plastik kita. Supaya apa? Supaya benar atau salah menurut Anda? Salah. Bergantung banget. Ya? Jangan masukin lubang ke dalam, kontaminasi lagi. Ya, keluarin begini. Pakai wadah ini. Jangan teriak ya, bijinya terkecil apa. Bini-bininya penguruh agama ya. Ya semuanya Ustaz. Jadinya bisa pohon sebesar itu. Kalau ini mau tanya dong. Ya. Itu satu di satu benih ini. Masukkan ke lubang yang kita sudah buat. Lagi-lagi jangan terlalu dalam. Cukup kira-kira di bawah permukaan. Boleh di zoom. Ya. Selesai. Apa gelap enggak dia begini? Ya, cukup untuk memberi kegelapan suasana gelap pada ini supaya dia menyala. Basah iya, gelap iya. 15 jam. Jam berapa dia? Pas sudah ada matahari. Iya makanya pertanyaannya pas nggak timing menyemai selada. Pas nyemai. Pas nyemai sekarang. Begitu sudah. Kan nanti kan pas kecambah kan dia jam 7 tuh munculnya. Nah jam 7 kan lagi panas. Udah muncul matahari. Nyemainya adalah jam. Iya. Habisnya main, tapi kita pas sudah tumbuh maksudnya. 15 jam proses. Bukan pas. Itu udah kecil. Bagus ya Pak. Iya, saya senyum-senyum aja gitu ya. Yang malu-maluin saja ya. Itu artinya gagal. Nah ini contoh, saya boleh pinjam kamera. Contoh semaian baik dan yang tidak baik. Ini kunci untuk setiap kelompok. Oh ini contohnya Pak. Ini menyemai. Nanti Anda boleh lihat ini tidak dibuka 3-4 hari. Semua benih Pak? Ya rata-rata udah dia betul. Toge semua kan? Ini yang merah-merah itu bayam. Itu toge kepanjangan Pak. Itu sawi tuh lihat, sampai pohon kelapa. Saya pernah nih terima ada murid upload di ini lagi. 15 jam aja begini sudah langsung dijemur. Ya. Harusnya 15 jam. Enggak, ini sudah 7 hari. Sekarang Anda menyemai 7 hari kemudian minggu depan kita ketemu lagi, udah kayak gini kita pindah. Cakep enggak? Nah, bukan hanya bagusnya. Kualitas semaian ini bagusnya dinilai dari apa? Siapa yang bisa jawab? Dibandingkan dengan yang lain.
daunnya. Dari panjang. Daunnya sama-sama ada daun. Ya. Andai kata kelas yang tinggi itu lalu cuaca hujan. Iya. Kurang kerjaan banget ya. Kira-kira begini. Ini udah cukup untuk bayam. Menarik enggak lihat bayam sudah pro, boleh pinjam lagi bayam? Ini punya saya, Pak. Megangnya kenceng banget. Bayam merah, bayam hijau, bayam merah, bayam hijau. Dari segini aja udah Instagram Butterhead. Itu nama populer. Nama pabriknya Rex RZ, itu singkatan dari Rizwan dari Belanda ya. Rizwan. Soalnya biasa dibukain sih. Kita kan diam aja. Yang boleh lebih dari. Ini kayaknya di sini ya. Lu solo ya. Ini beli di tukang tanaman? Enggak ada. Ini kita bikin sendiri. Ini sebenarnya bahan dasarnya kayak udak. Jadi yang untuk kalau di gedung-gedung itu kan apa? Saluran-saluran kabel-kabel kabelnya itu kan harus ditutup kan? Yang AC gitu-gitu. Oh iya. Nah, itu pakai ginian bahan dasarnya ini. Tapi terus kita karena dia kan enteng. Dan dia memantulkan kan warnanya begini. Iya, jadi panasnya. Jadi makanya dipakai. Air tinggi tuh. Taruh di sini kan harus ditin matahari. Nah, kan capek Pak kalau itu kan mesti terus dikasih air. Bukan terus sih, pokoknya mesti lembab. Sehari paling 2 kali pakai otomatis nyala air dan terus ini. Ya, prosesnya ini oh ada ini ya. Selang. Sarat tandon, Pak. Itu ya. Nutrisi berarti dari situ ya, Bu ya? Oh enggak pakai air aja. Masih Oh, langsung sini.